Longsor, longsor, Kampung Ciranyi, RT 02 RW 05. Saya korban, cuman iya yuk imah. Banjir dan longsor menerjang desa Cipikung, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Minggu 24 Februari 2024 tengah malam. Longsor terjadi di Kampung Gintung, sebuah rumah ambruk tertimpa longsor informasi yang diperoleh dari grup WA warga. Dikabarkan ada korban yang tertimpa lantai beton. Dari video yang beredar, terlihat warga berusaha mengevakuasi warga yang tertindih beton rumah. Warga yang tertindih beton itu tampak hanya bagian kepala yang penuh lumpur. Warga yang menolong berupaya membersihkan muka korban dengan kucuran air dari tako supaya korban bisa tetap bernapas. Banjir bandang pun menerjang pesantren Pusaka Baru Sirnagali, pesantren Cibolang Sirnagali, Desa Cibenda. Sampai saat ini, 4 RT di Kampung Gintung divakuasi, namun evakuasi terhambat longsor susulan yang menutup akses. Informasi yang dikumpulkan, banjir merupakan luapan dari Sungai Cijambu, dari grup WIA Potensi es Air Mita Komando diperoleh informasi bahwa desa yang terdampak bencana adalah Desa Sirnagali, Desa Cijambu, dan desa Baranang Siang, kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Info sementara, 10 rumah di desa Sirnagali terendam banjir dan satu terancam longsor. Sementara puluhan hektare sawah di sepanjang Sungai Cijambu rusak berat. Bencana juga terjat di Cibitung dan Sukaresmi, kecamatan Rongga. Sampai berita ini, diturunkan belum ada konfirmasi soal kejadian ini. Namun anggota Tagana Kota Cimahi membenarkan adanya kejadian itu dan sejumlah anggota di KBB sudah meluncur ke lokasi. Bang Jaya itu Ya bumi